Assalamualaikum. Oke, bersama saya Dari Motoblog. Oke, pada kali ini aku nak ceritakan bagaimana cara yang paling simple nak lekatkan apa-apa jenis action kamera dekat kita punya helmet. Oke, yang pertama sekali mestilah kena ada helmet. Oke, yang kedua, setelah aku cari beberapa aksesori yang sesuai, selepas aku buat survei, aku rasa yang ni lah, aku rasa yang paling sesuai. Dia dipanggil strap, chin mount strap for action camera lah, lebih kurang macam tu lah. Dia tak silap aku ada banyak warna jugalah, hitam, orange, biru. Okay, strap dia punya strap. Semasa sampai dia bagi benda ni lah. Okay, strap material dia plastik. Tapi plastik ni aku rasa macam fleksibel. Okay lah bagi aku. Ada getah dekat belakangnya. Dia tak nak bagi goyang ataupun licin. Lepas tu ada dua strap dekat bahagian atas. Dua strap dekat bahagian atas, satu dekat bahagian bawah. Okey, kita tengok dia punya strap dia. Okey, contohlah aku masukkan. Dia kepala dia ada clip. Clip macam tu. Okey, kita just masukkan. Lepas tu contoh dah ketatkan pada helmet. Kita just clip saja, tekan je. Contoh in case lah benda ni longgar macam tu. Okey, dia tak mudah jatuh ataupun tertanggal. Itu kelebihannya tukang yang buat ni. Dia bukan sahaja buat tau. Benda ni ada function dia yang tersendiri. Okey. Dia punya kedudukan bila kita nak letak dekat helmet, macam ni lah. Bukan macam ni. Okey, kita cuba. Okay, first kali kena ada helmet. Okay, kebiasaannya kalau kita pakai aksesori yang biasa, kita terpaksa lekat dekat tepi kan. Nak duduk di tengah-tengah ni susah lah, sebab kita nak, kadang-kadang kita nak stick, kita nak lekatkan tape dia tu. Bila kedudukan tak rata, dia tak berapa pegang, terutama di bahagian depan. Jadi itu jadi sedikit masalah lah bagi pengguna action camera lah yang nak buat, nak rakam video sambil ride. Jadi benda ni aku rasa agak senang lah. Okey, kita cuba dulu. Okey, benda ni just masukkan saja. Okey, yang ni pula ada dua keadaan di mana aku dah buat survey. Okay, dalam helmet full face ni, tapi aku tak pastilah korang punya brand tu macam mana. Tapi aku punya brand ni ialah brand biasa saja. Benda yang dalam ni boleh boleh tarik. Dia boleh tarik lah, boleh buka lah, bukan gam. Jadi in case lah, kalau letak benda ni boleh juga, tapi masa nak letak dia punya helmet ni punya apa tu, aksesori dekat hidung dia tu, tak boleh masuk. Ataupun mungkin juga direct terus dekat sini. Tapi macam tak berapa cantik lah kan, tak berapa nampak lah. Dia dah macam tekanan. Jadi cara yang paling sesuai aku rasa, longgarkan sedikit, lepas tu masukkan ke dalam. Ini aku cuba je tau. Ok, lepas tu nampak tak agak-agak? Ok, lepas tu yang strap dekat bawah ni masuk dekat clip tadi. Just masukkan je, dia senang je.
Okey, jangan ketatkan dulu. Ataupun kalau nak ketatkan dulu satu tak apa. Ketatkan dulu satu. Okey, lepas tu masukkan satu lagi. Dengan cara yang sama. Nampak tak agak-agak dia punya ni? Okey, dia punya dalam dia. Ini aku dah ikat satu ke satu lagi ya. Dia agak susah sikit lah. Tapi kalau yang dah biasa tu dia rasa senang lah, tak ada masalah. Payah juga woi. Okey, lepas tu kita tengok dulu kedudukan depan dia tu macam mana. Okey, kalau dah okey, dia dah boleh tutup macam ni, barulah ketatkan. Ketatkan. Okey. Okey dah. Dah jadi, okey. Okay, dah ketat. Okey, dah nampak kan dia punya ni. Okey, lepas tu yang aku cakap tadi tu aksesorian asal yang dekat helmet ni, mana boleh masuk macam biasa. Kalau kita buat cara macam yang aku cakap tadi tu, terus direct ke belakang, takut benda tu tak boleh masuk. Jadi nak selamat, buat macam aku lah. Buka sikit je lah. Macam lebihan strap ni boleh masuk ke dalam sikit. Boleh sorok ke dalam. Masuk macam biasa. Okey dah. Maknanya dah settle. Okey, contoh aku ambil eh. Nak ambil macam mana aku punya. Aku punya action cam kon dekat sini je. Haha. Mana macam ni lah dia punya kedudukan. Mana okey. Kena ketat lagi lah kalau tak nak bagi goyang. Mana cantik. Terbaik lah dia punya ni. Cuma kekurangan dia yang aku rasa nampak sikit lah. Okay, untuk kelebihan dia aku rasa benda ni pun boleh buka. Yang dia punya airflow ni boleh guna lah. Tak ada masalah. Cumanya aku rasa sedikit kekurangan dia lah bila dia dah masuk ke dalam tu strap ni, jadi angin tu akan masuk sedikit lah di celah-celah ni. Kalau air tak masuk, cuma angin je lah, sebab dia akan buat jadi bukaan sedikit besar lah sebab dia dah makan ruang kan. Tapi aku boleh jamin dia punya kerukan memang betul-betul perfect dekat tengah-tengah. Okey, itu saja. Okay, korang yang suka video aku, suka dengan perkongsian aku, jangan lupa like, subscribe dan share video aku. Dari Motovlog, sekian, terima kasih. InsyaAllah ada apa-apa video lain nanti aku upload lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.